Semarang 2 September 2020. Seluruh partai pengusung dan pendukung pasangan petahana Wali Kota Semarang Hendra Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryati Rahayu melakukan deklarasi siap menyukseskan dan memenangkan pasangan petahana pada Pilkada 2020 mendatang. Kita tambah 10 kursi yang saya bagikan kepada teman-teman. Seperti diketahui, Hendy Ita merupakan pasangan calon petahana yang diusung PDI Perjuangan. Saat ini sudah mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi parlemen di DPRD, yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKB, PSI, PAN, dan PKS. Menyatakan, satu, bahwa kami sepakat untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Dua, bahwa kami sepakat untuk bergerak bersama dan bergotong royong untuk memenangkan pasangan Hendy Ita sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tiga, bahwa kami akan mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dengan konsekuen. Demikian deklarasi ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Nanti ketua timnya, tim sesnya adalah Pak Kadar Rusman atau Mas Bilus. Nanti biarkan Mas Bilus yang menata secara struktur organisasinya, termasuk strateginya. Sekali lagi, saya sama Bu Wakil ini, kami perlu dukungan masyarakat semuanya. Kami perlu dukungan seluruh warga Kota Semarang, yang harapan kami mereka semua nanti akan digalang oleh kekuatan-kekuatan partai dan relawan untuk bisa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Maka dengan keyakinan untuk memperbaiki Kota Semarang supaya menjadi kota yang semakin hebat ini, mudah-mudahan masyarakat mau datang ke TPS dan memilih pasangan Hendy Ita. DPC Partai Demokrat Semarang, DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Calon petahana Wali Kota Semarang Hendra Prihadi mengatakan pilwalkot kali ini berbeda. Pasalnya semua partai mendukungnya. Hal ini tentu menjadi catatan sejarah. Hendra Prihadi berharap selama 4 tahun ke depan, semua partai yang sudah menyatakan dukungan dapat bersama-sama membangun Kota Semarang lebih baik. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Hendy Ita, Kadar Lusman, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki strategi untuk bisa memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Hendra Prihadi dan Hefe Arita Gunaryati Rahayu, meski nantinya harus melawan kotak kosong. Berkomunikasi dengan masyarakat, tapi tidak mendatangkan banyak orang. Mengajak masyarakat supaya datang ke TPS dan menghalau isu-isu yang bakal dikembangkan, karena saat situasi pandemi seperti ini kan banyak orang yang tidak suka, sehingga mereka menyebarkan di TPS, jangan datang ke TPS, nanti terjadi hal. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi mengantisipasi isu atau hal-hal yang bakal dihembuskan sama orang yang mungkin tidak suka. Kalau bagi tugas dengan partai, sejumlah partai non-parlemen juga mendukung pasangan Hendy Ita, antara lain PPP, PKPI, Berkarya, PBB, dan Hanura. Karena atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mendapatkan rekomendasi dari semua partai yang ada di Kota Semarang ini. Atas nama pasangan Hendy Ita, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang akan menjadi partai pengusung, khususnya yang memiliki kursi di dalam parlemen Kota Semarang, dan nantinya akan menjadi partai pendukung untuk kami yang ini masih di